Exploring the Unseen. People never know that all the success I have achieved today is dedicated as my long journey at Al-Ihsan back then. Belas tahun yang lalu, hidupku dulu bermula dari sebuah pesantren yang berada di pedesaan di bawah lereng Gunung Slamet, bernama Al-Ihsan. Sebuah pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Abu Hamid pada tahun 1986. Kemudian terus dikembangkan oleh putra beliau, Kiai Haji Syarif Hidayatullah, pada program pengembangan bahasa asing, serta menantu beliau Kiai Ahmad Shodiq Muhtar Idris Al-Hafid pada program tahfid, dan saat ini dilanjutkan oleh generasi ketiga Agus Muhammad Najib Syarif sepulangnya menimba ilmu di pondok pesantren Al-Falah Peloso. Al-Ihsan itu seperti rumah untukku, tempat di mana ku mendapatkan segala-galanya. Kitabku, Al-Quranku, dan kemampuan berbahasaku. Teringat betul, tahun pertamaku kumulai dengan seragam putih biru sampai putih abu-abu di bawah naungan Yayasan Al-Ihsan. Lalu, ku berlanjut mengabdi hingga dua toga yang tersemat di tubuhku, sarjana dan gelar masterku. Tapi, bukan tentang itu yang ku ingin jabarkan. Tapi tentang betapa bersyukurnya ku menjalani hari sebagai santri di Al-Ihsan. Alif bataku, bacaan sholatku juga benar ku dapatkan di Al-Ihsan. Nazom yang kulantunkan dan hafalkan juga benar ku pelajari di Al-Ihsan. Bahkan rasa percaya diriku, kegigihanku, dan daya juang dalam menjalani segala fase kehidupan yang kulalui juga terpupuk di Al-Ihsan. Thank you.
rumah, tempat di mana aku menemukan segalanya. Karena alasan membentuk generasi Muslim yang berilmu, berbudi luhur, dan mandiri. Ya, mandiri. Be independent. Selain ngaji kitab dan Al-Quran, aku juga dibekali kemampuan berbahasa asing. Agar kelak, aku mampu menjadi santri yang mandiri, mampu berdiri tegap, bersaing di dunia luar, dengan cakrawala dan pemikiran yang terbuka. Meja. Dinamis, namun tetap religius. Yes, right now, I do understand why Al-Ihsan Islamic Boarding School is the best place for studying. Seperti doa yang selalu kupanjatkan saat ini, semoga doa para masyarakat selalu sebagai santri, selamanya ku tetap santri. Segala yang membuatku mampu menghadapi tantangan di masa depan adalah bekal yang telah ku dapat selama mondok di Al-Ihsan. Rumahku telah membentukku dengan sempurna. Al-Ihsanku yang telah mempersiapkanku menjadi aku yang sekarang. Barokah masaihku adalah cahaya yang selalu mengiringi langkah.